Oh dek, kakak ni dengan di kampung kita ni mau dengan sayembara pemilihan satu desa. Kakak pengen ikut dek. Siapa tahu kak terpilih dapatlah kita mengubah nasib kita dek. Bukan adalah kakak nak menang. Siapa kak nak milih kakak tu? Baju tak ada. Mana kakak nak dapat baju? Emang jamu siapa? Bagus kakak cuci piring je. Alamak dek, soalah gitu dek. Pinjamlah baju adik yang cantik tu dek. Kakak pengen dek. Sampai hati adik ni dan kakak nak ada bajunya. Pengen gak dek? Pinjam baju adik cantik tu dek. Mana ada ni adik tengok baju buat lentaknya ha. Muka tak tu buat apa. Kita ni orang tak punya. Nak pinjam siapa kita? Ha, kakak ada kawan pinjam lah, cuba-cuba kan? Manalah ada kawan dek kita orang unit mana gak makanan kita dek orang semua kaya-kaya. Itulah maksud kakak dek. Nak ikut dek persembara dek, sebab tu pilih dapat lah. Kita mau berasa kita dek. Nak lah, gini terus dek. Ha, kalau kakak ada kawan sih, boleh lah kan? Ha, saya sih tak ada tengok lah. Baju rumah apa ha. Secuci piring. Jadi pembantu di rumah orang. Ya, bagus cuci bajunya. Tak nak menghayal lah. Tak menang ke tak tak. Mana kat kita ni? Orang tak punya. Payati ya. Adik tu dek sedih. Kakak dek. Kan nak minum baju malahan. Harga dia kata. Ya, bagus cuci bajunya. Tak nak menghayal lah. Tak menang ke tak tak. Mana kat kita ni? Orang tak punya. Alah, kau selesai orang siapa nak masuk banyak menang khayal lah. Tahu kita orang tak punya bah. Yang ke kakak ada ada macam itu. So, kena menjual baju. Untuk apa menjual dia? Aku yang nak ikut ke? Bagus aku, akulah menang kali pada dia. Mana kat kakak tu sebenar? Tetap adik lah menang kan? Nak dia kata masih ke dia lah kakak seorang orang yang kata dia dia. Penting aku ikut. Pasti aku menang. Kan ada lah kita menang ni. Pasti cantik aku nanti. Tapi kalau dia ada dapat baju, pasti dia lah. Mungkin aku dah ada dah. Kak, kak. Ya, dek. Bagus kakak tu nyapu di luar tu banyak sampah. Jangan nak ngayal lah kakak tu. Yelah, dek. Kakak nyapu lah, dok. Kau kata dek. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan, rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko Kobra Titi berada. Sepatu yang terjari kamu ini lah. Siapa yang nampak dengan adik ni? Walaupun goyak, buruk sepatu tapi ni lah. Kenang-kenang satu-satunya. Dapat gak akhir sepatu ni? Sepatu itu nak ikut lomba teh. Padanlah rupa diketawakan orang lomba tu kak eh. Jangan nak menang koyak ke tu. Padanlah rupa sepatu teh. Nak malu kak. Eh aku si malu. Padan aku ni nak ikut. Tapi tu lah aku tak ada buat ada sepatu. Aku ni mual lagi ya. Biarpun buruk, biarpun koyak dek sepatu ni. Tapi berguna dek untuk kakak dek sepatu ni. Baju ni kak. Kakak dia tiba-tiba pakai satu cak. Baju berubah ni. Erai kakak je tu. Jelek baju lah. Pokok kakak tak boleh ikut ya. Apa lah dek? Dia cantik dah. Baju kakak ni dek. Tak boleh. Pokok tak boleh ikut. Pasal kakak ikut. Saya malu lah kakak depan orang ramai je. Hati dek. Enggak kak dek. Mana sepatu buruk kakak mana? Apa dek berubah ke? Dapat sepatu dek mana tu kakak tu? Kakak dek tak tahu. Tiba-tiba kakak pakai sepatu dek langsung lah dek. Erai kakak dia.
kok jadi begini, kok jadi ukur eh. Nah, kan ini baju saya kemarin tu yang minjam sama orang dia tu. Apa jadi kakak pula jadi ngambil eh? Ya, kak dek. Kakak saya lipat kemari. Tak tahu kakak dek ngambil dia eh. Begitu pokok kakak dia ubah. Ubah langsung dek. Pokok tak boleh ikut dia. Asal kakak ikut, saya malu kalau ramai bilangan dengan orang. Mungkin adik ni masih dengan kakak. Makalah baju tiba-tiba ubah kakak ni. Nah, dan niat kakak bagus untuk ubah nasib kita dek eh. Ikut ini ni, sembara ni. Pokok tak boleh ikut balik baju ni. Saya koyakkan baju ni. Kalau nak mau, biarkan kakak ganti ya. Awas ya kak ikut ya. Sumpah kak ikut. Tak ada mungkin menang kak eh. Malu ya. Cuba-cubalah lo ngadu nasib ni. Walaupun nak hina adik, tak masalah lah. Yang penting, cuba-cubalah. Cepat tu agak bisa terpilih. Nyaman kat kakak dan adik. Biarlah tak tahu tak apa. Yang penting, kakak sayang sama dia. Bantu. Baik ya gitu lo. Padam lah. Pelah ke tak ada ketawaan orang ya.